Rita Talia, jangan ngaku KDI Mania kalau belum subscribe channel KDI MNC TV. Karena akan ada banyak penampilan spektakuler dari peserta KDI 2020 yang pastinya bisa bikin kalian semua happy. Saksikan keseruan KDI 2020 hanya di MNC TV. Yuk, buruan subscribe. Dia tuh orangnya biar mulutnya gitu tapi dia kemarin enggak jadi dia mau bagi duit. Yang 10 tadi kemarin dia mau bagi duit juga masuk. Ya udah kalau gitu gini aja. Kita aku kasih tantangan. Ya, besok aku pengen kamu nyanyi lagu balat kalau kamu lolos. Jangan digitu-gituin takutnya ntar enggak masuk. Nyanyi lagu yang melo, abis nyanyi lagu yang melo kalau kamu emang penampilannya spektakuler lagi kayak begini, udah. Ah enggak bisa duitnya dulu depan mata baru dia begitu. Berapa mau kasih duit, Danang? Udah, berapa mau kasih duit? 10 juta rupiah deh buat kita. Jangan ya. Bohong, Nang. Apalagi enggak bohong. Demi janji, apapun. Janji adalah janji hutang loh. Benar. Duitnya benar. Dulu lah tunjukin. Bagi-bagi duit mulu nih anak. Minjem-minjem duit. Oh yang kemarin gak jadi ya? Kemarin gak jadi. Kemarin gak jadi. Sementara ribut soal resesi. Gak mau kalah. Suka gak mau kalah. Gak mau kalah. Jiwanya masih jiwa peserta. Jiwanya. Ya. Bagus, udah. Yeah. Lu jangan nanya deh. Oh iya. Udah. Ya, ini mah, nanti. Ini mah dua-duanya, baik Gita maupun Elsa ini dua-duanya layak dukung. Mama setuju gak kalau mereka lolos? Setuju. Yeah. Setuju. Setuju, benar setuju. Ayo, ini tantangan buat Gita. Ini tim Debo. Tapi, catat ya Debo. Gita besok nyanyi lagu balat lagi, coba kita tantang. Kalau memang penampilannya semulus malam hari ini, inget ya. Tulis ya Debo, juta. Ingetin gue. Berapa mah? 10 juta kan? 10 juta. Cash. 10 juta cash. Yeah. Oke, okay, cash. Cash. Tos. Danang. Deal. 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 Deal gak nih? Deal gak nih? Deal gak nih? Iya, deal. Deal udah. Yeah. Ini kan acara bukan punya lu doang, durasinya banyak oh, banget. Oh iya. Aduh, dalam banget. Durasinya. Ngomong sedikit tapi dalam. Bagus. Di dunia. Sikat. Hei. Orang hampir lupa pencipta semesta. Dari tadi jogetnya gitu mulu juri, deh. Ya, juri, tahan. Ya, tahan dulu. Yuk, sekarang kita akan lihat dulu. Ya, mau lihat klasemen sementara dulu ya, Oma ya. Dan berapakah perolehan untuk klasemen sementara? Kita lihat, ini dia. Klasemen sementara. Di posisi pertama ada Hafiz. Dengan 30,85%. Dan kalau kita lihat di posisi terakhir ada Sarah dengan 2,39%. Tapi ini kalau kita lihat Sarah memang belum tampil juga ya. Iya. Artinya sebenarnya dari sekarang juga pemirsa semua bisa langsung memberikan dukungannya lewat vote, SMS ataupun juga lewat aplikasi RCTI Plus. Betul, ya? Karena ini sifatnya masih sementara. Betul. Bisa jadi nanti kita ada di posisi atas atau mungkin ada yang ada, ada di terbawah ya. Iya, kalau gitu Elsa silakan Elsa minta dukungannya Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh warga masyarakat Indonesia khususnya Kota Kabupaten Tasikmalaya, keluarga besar Pami, Desa Sukabakti, Sodongilir, Panandang Suryane yang lagi nonton bareng di sana, keluarga besar SMA 1 Taraju, jangan lupa dukung Elsa dengan cara ketik KDI spasi Elsa, ELSA, kirim ke 95151 atau bisa juga vote melalui aplikasi RCTI Plus sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Gita. Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi NTB, Lombok, Sumbawa, KSB, Bima, Dampulanci, Kediri, dan semuanya. Kita mohon dukungan, dukung kita dengan cara ketik KDI spasi Gita, G-I-T-A, kirim ke 95151 dan juga bisa vote kita melalui aplikasi RCTI Plus. Terima kasih. Terima kasih.